Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, malam ini kita berkumpul sebagai rasa cinta dan sekaligus pengungkapan iman kita akan kebangkitan terhadap anak kita yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga anak kita ini sungguh-sungguh beristirahat dalam damai Tuhan. Dan kita semua yang ada di sini berdoa supaya kita semakin kuat dan mendapat penghiburan yang hebat dan yang besar dari Allah atas pengalaman duka yang seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri, dan kita menghadirkan kembali anak kita. Kita bayangkan wajahnya, kita ungkapkan rasa sayang kita kepada dia, sekaligus kita pelan-pelan melepaskan dan mengizinkan kepergiannya kepada Allah. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian kekal dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Allah tidak memerlukan kita dan memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Dan dia tidak membalas padan kesalahan kita. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, hari ini kami memperingati kepergian anak kami, Maria Jefanya Arleta Listia Putra. Maka kami mohon kepadamu, curahkanlah belas kasihmu kepadanya, dan berkenanlah menerima dia dalam kalangan para kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pembacaan dari Kitab Suci. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu antar bacaan Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Sedih. Siapapun yang mengalami pengalaman kehilangan, apalagi itu adalah kehilangan orang yang kita cintai, pasti sedih. Demikian juga malam ini keluarga besar anak kita Jevanya berkumpul bersama dengan orang-orang yang mengenal dia dan mengasihi dia. Pengalaman sedih itu menjadi milik kita saat ini. Dan itu wajar. Karena sebagai manusia, kita memiliki perasaan sayang, perasaan memiliki, dan perasaan kedekatan. Dan kalau itu putus atau hilang, tentu saja kita sedih. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang beriman, tidaklah kita berhenti pada taraf kesedihan semata. Sebagai orang yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus yang telah mengalami kematian, kita tidak hanya duduk dan diam dan bermenung dan murung. Namun, sebagaimana dibacakan dalam bacaan hari ini, ada sesuatu yang tersembunyi di seluruh atau di balik kesedihan yang sedang kita alami. Bagi kita orang beriman, kematian adalah pintu masuk kepada kehidupan yang selanjutnya. Bagi kita orang beriman, kematian adalah sebagai cara untuk memasuki tahap hidup yang lebih baik, tahap yang lebih sempurna, tahap di mana kita bersatu kembali dengan Sang Pencipta kita. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Tuhan atau Bapa, engkau menyembunyikannya bagi orang bijak, engkau menyembunyikannya bagi orang pandai. Kenapa? Kebijaksanaan manusiawi, kepintaran, kepandaian manusiawi senantiasa selalu tertuju untuk menghindari kematian, kesedihan. Tetapi engkau singkapkan,
Engkau ungkapkan kepada orang miskin, kepada orang-orang sederhana, kepada orang-orang yang lemah. Karena orang yang miskin, orang yang sederhana, tidak ada yang dia takuti, tidak ada merasa kehilangan, kalaupun hidup ini berakhir peziarahannya di dunia ini. Karena tidak ada milik yang perlu dipertahankan. Orang yang miskin, orang yang sederhana adalah orang yang rela dan tulus dan ikhlas melepaskan apapun yang dimilikinya, termasuk orang-orang yang dia cintai. Lalu dalam kacamata iman kita, bukan hanya sederhana saja, bukan hanya orang miskin saja yang bisa melakukan itu, tetapi kita pun karena ada suatu goal, ada suatu tujuan yang kita hendak capai, yaitu damai, istirahat abadi, keabadian di dalam surga bersama Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, terutama keluarga Arleta, anak kita Arleta sebetulnya sudah ditentukan Allah untuk memiliki dan untuk mendahului kita menikmati tempat yang telah disediakan Kristus itu. Itulah dalam bacaan pertama tadi ditekankan. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan lebih dulu atau lebih cepat ke sana. Tetapi dari sananya Allah sudah menentukan siapa yang dia pilih untuk menikmati dan masuk dalam keabadian itu. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam pengalaman saya beberapa waktu terakhir ini ketika Arleta sakit, saya pikir sebagai manusia, orang yang menyayangi dan mencintai dia, semua keluarga sangat sayang dan peduli kepada Arleta. Dan segala hal dilakukan untuk membantu dan memulihkan kesehatannya. Tetapi situasinya berbeda. Berbeda sekali dengan apa yang kita harapkan. Artinya, kadang kita menghadapi situasi dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, rancangan kita. Tetapi Allah sudah memiliki rancangannya sendiri dan kita dipaksa masuk ke dalam rancangan Allah itu. Dan rancangan Allah itu kadang-kadang yang berat, yang membuat kita menangis, bahkan yang membuat kita menolaknya. Dan itulah perasaan manusiawi kita. Di bagian akhir dari Injil hari ini, ada satu ajakan yang luar biasa dari Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saya yakin dan saya percaya, dan itu pun saya hargai, bahwa keluarga dari Arleta pasti lelah, capek untuk sedih. Bahkan mungkin sampai saat ini setelah 40 hari masih menyisakan kesedihan, masih menyisakan rasa sayang yang luar biasa. Dan mungkin dari kita masih mengharapkan anak milik Tuhan ini tetap berada di tengah-tengah kita. Betul, kita sedih, kita capek, kita lelah. Bahkan mungkin tidak tahu caranya bagaimana melepaskan kelelahan itu. Tetapi bacaan hari ini Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, undangan bagi siapapun yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, apapun itu, untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus akan menggantikan beban itu, kesedihan itu, dengan sesuatu yang lebih ringan, yang lebih melegakan. Dan itu saya pikir sudah biasa kita mendengarkan kalimat yang demikian. Namun ada satu kalimat yang seringkali dilupakan oleh orang beriman, yaitu belajarlah padaku. Belajarlah padaku, tiru aku, temui aku, dan lihat ada sesuatu yang
mungkin kita tidak tahu, maka kita boleh bertanya kepada Yesus. Kita boleh meminta sesuatu, kekuatan yang baru dari Yesus, dan lain sebagainya. Intinya, saya mau mengatakan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah pikulan yang begitu berat, marilah belajar dari Yesus. Ketika kita belajar dari Yesus, maka kelegaan itu menjadi milik kita. Dalam hal ini, saya melihat bahwa ada satu hal yang perlu kita belajar dalam situasi yang dialami oleh anak kita Arletta, yaitu kerelaan melepaskan orang yang kita sayangi. Kelegaan hati pasti kita dapatkan kalau kita melepaskan dengan tulus dan ikhlas kepergiannya. Kenapa? Karena dengan melepaskan dengan tulus dan ikhlas, artinya kita percaya bahwa anak yang kita kasihi dan sayangi ini bukan pergi kemana-mana, tetapi pergi kepada Allah sebagai orang yang memuji-muji dan memuliakan Allah. Dia pergi ke tempat yang lebih baik dari tempat yang sedang kita diami sekarang. Dan itu adalah ekspresi iman kita. Bukan kita tidak sayang kepada anak kita kalau kita melepaskan dia. Bukan kita tidak peduli. Bukan kita tidak merasa memiliki. Tidak. Tetapi kita menyadari bahwa yang berkuasa mengatur dan yang memiliki hidup kita bukan kita sendiri, tapi Allah. Ketika kita menyadari itu, kita menjadi seperti orang miskin yang rela, yang tulus melepaskan apapun dan menyerahkan kepada Tuhan hidupnya seutuhnya. Saudara dan saudari yang terkasih, pada bagian ini saya mau mengajak kita sekalian. Mari kita ekspresikan, mari kita menyatakan iman kita melalui pengalaman kematian dan terutama kepada anak yang kita sayangi ini, kita nyatakan rasa sayang dan kepedulian kita dengan melepaskan dia dan mendengar dan mendoakan dia supaya jalannya lancar sampai kepada Sang Pencipta kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi semua orang beriman. Silakan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa selalu mengedepankan kepentingan hak asasi manusia bagi rakyatnya, sehingga rakyatnya boleh hidup dalam suasana kemerdekaan sejati dan mendapatkan perlakuan selayaknya sebagai manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja kita, semoga para pemimpin gereja pada segala tingkatan sungguh memberikan perhatian terhadap pengembangan iman umat, sehingga umat pun merasakan bimbingan dan tuntunan menuju kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita boleh mengalami kebahagiaan yang berasal dari Allah, sehingga dalam penderitaan yang mereka alami, mereka pun tetap merasa bersatu dengan Dia, sumber keselamatan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Saudara Maria Zevanya Arleta Listia Putra,
Semoga Saudara Maria Zilvania Arletta Sihlistya Putra yang telah meninggal memperoleh kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah dan diperkenankan untuk bersatu dengan Dia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan untuk menerima kenyataan ini dengan iman yang teguh, serta semakin menyadari bahwa peristiwa kematian merupakan jalan menuju kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang mengimani Allah sebagai pemberi kemerdekaan dalam hidup kita tetap berusaha menjalin persatuan dengannya dan membebaskan diri dari kepentingan manusiawi kita demi mengutamakan kehendak Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, selamatkanlah anak kami, Zifanya Arletta, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka. Sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, lagu persembahan. Berdoalah saudara dan saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, sucikanlah persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Anak kami Arletta, Kau anugerahkan kepada kedua orang tuanya. 40 hari yang lalu dan kini sudah Kau ambil kembali. Berilah ketabahan hati kepada kedua orang tuanya untuk menerima keputusan-Mu. Semoga mereka Kau perkenankan memeluk anaknya lagi dengan mesra dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Sudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi
dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Arleta yang telah Engkau panggil 40 hari dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuhkan.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu Arleta dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga ia sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Apakah ada yang mau disampaikan dulu? Ya, dipersilakan Pak Agus. Kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama kami mengikuti misa 40 hari anak kami, Stefania Fitria Putra, kami bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan mulai dari beliau sakit sampai meninggalnya, terutama buat keluarga besar Tanto Olive Budi, keluarga Sukarto, keluarga Leonerva, lingkungan Alfonso, para dokter di Bethsaida, teman-teman, juga terutama Romo Aron yang pada saat itu juga ikut mendoakan secara virtual menguatkan kami. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak, ibu-ibu, bapak-bapak yang malam ini dapat mengikuti misa secara online. Semoga kami juga mendapatkan doa dari Arleta dan kami semua diberikan kekuatan dan dapat selalu mengenang dia sebagai pendoa bagi kita semua yang masih berkelana di dunia ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saudara-saudari sekalian, mari kita mengakhiri dan memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Untuk lagu penutup, kita nyanyikan Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan.
Terima kasih Romo Aron, kasih, Bapak Ibu terima semua, kasih. suster dan Luar saudara-saudara. biasa. Salam, terima kasih. Terima kasih Pastor Aron. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bu Alusia. Selamat semuanya. Ya, saya rasa itu saja dari Pak. Terima kasih, Pastor. Terima kasih kita semua yang sudah mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi kita dengan hikmat. Semoga semua yang sudah kita doakan bisa berkenan kepada Allah. Silakan Pak Agus, kalau mau ada acara keluarga dilanjutkan. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferry telah membantu kami. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih teman-teman Arleta. Oke deh, ya, jadi Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian mohon pamit ya Pak Agus, saya bisa undur diri dulu ya Pak. Terima kasih Pak Ferry. Selamat Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam, aku pulang. Oke, untuk Bapak dan Ibu silakan lanjutkan acara keluarga, saya juga pamit. Terima kasih ya, terima sudah kasih. Dipercaya. Terima kasih banyak Pastor Aron. Ya. Terima kasih Pastor. Terima kasih banyak Pastor Aron. Tuhan memberkati. Amin. Maaf, saya kabar saya di sini. Saya lah left.